Okay, kita parking tepi jalan kat sini je. Jom. Mai. Turunkan stroller. Iya. Sengaja bawa stroller. Sebenarnya takut dulu, dia penat. Jom. Jom, jalan dulu, jalan dulu. Nanti. Nah, sini, kita kemana sayang arahnya? Sana lah. Oh, ini juga dibuka sayang tuh di dalam. Penuh parking, jadi dia orang sampai parking keluar. Padahal dekat sana parking ada security, dia orang buka parking kat dalam. Oh, tak bagi, betul lah. Kena halau. Jom kita ke arah sini je lah. Ada berkali-kali Arnis buat vlog dekat Tamani ya, karena PKP kan kita tak boleh pergi mana-mana. Sekali hari ini tuh Arnis nak teman Ziad, nak teman Faisal jogging, karena berat Faisal tuh udah hampir 85 kg. Kurang imagine betapa dia berat. Dan memang hari-hari ini pun dekat rumah setiap malam dia tuh selalu exercise. So hari ini ada kesempatan weekend, cuaca pun cerah, jadi Faisal nak jogging dekat luar. Kita ke arah sana aja sebab banyak tempat yang teduh. Jadi nanti Arnis nak rehat dengan Ziad and then Faisal jogging satu pusingan ke Tasik nih. Karena nampak tak ramai yang beriadah, ya Allah. Arnis rasa happy sebab orang-orang sekarang udah boleh keluar rumah. Ziad cari ayah, Ziad. Teduh kan? So kita jalan ke sana juga. Arnis tak jogging, tapi pakai pakaian sport dan tak pakai masker. Saya jangan bawa Ziad duduk tepi Tasik, nanti kita cari tempat teduh. Mana fish? Mana fish Ziad? Tuh di sana fish tuh. Dekat sana tuh Arnis tadi tak berhenti, tak lepak karena terlalu ramai. Orang pun nampak tadi kan, satu-satu family di orang bawa alas duduk di atas rumput. So sekarang Arnis menuju ke sebelah sini aja. Ah, itu dia cantik. Aduh. Siap. Kejap ya, Mami kena angkat stroller nih ya. Ada tangga. Jom. Tunjuk Mami mana fish? Ada fish tak? Hah? Wow. Ada fish ya di bawah ya? Itu Faisal. Hai. Satu pusingan dia berjaya. Hai korang, assalamualaikum, selamat petang. Baru menampakkan wajah Arnis. Dalam Arnis tak buat vlog di channel ni. Sama sih di channel yang kedua pun Arnis tak buat vlog karena menarik sekejap daripada dunia sosial media. So kali pertama Arnis buat video lagi. Sekarang tengah temani Faisal jogging. Sebetulnya ini tuh bukan taman publik orang, ini tuh macam apa, perumahan gitu ya sayang, office-nya. That's why kadang-kadang si security tuh tak bagi kita orang parkir di dalam. Tapi nasib baik jalan ini sepi, ramai orang parkir ke luar. Tapi naik atas kita bagi lah. Ya. So, ya, tapi happy gila time-time PKP ini duduk rumah kan, dapat keluar ke taman macam ini pun bawa anak. Udah alhamdulillah bersyukur dan ramai juga lah family yang bawa anak-anak main keluar. Arnis tuh belum pernah ke kawasan sana. So sekarang Arnis nak try ke kawasan sana. Di sana tuh padang luas gila. Kurang nampak di sana orang sampai ada yang main bulu tangkis. Di Malaysia bahasanya apa? Badminton. Oh, badminton. Ya, kalau di Indonesia badminton tuh Inggrisnya. Bulu tangkis lah ya bahasa Indonesianya. Kita nak try ke sana, ramai orang bawa belun, bawa layang-layang, bola. Arnis lupa bawa mainan Ziad semua karena sebetulnya Arnis tuh tak plan pergi ke sini tadi. Tengah kemas dekat rumah, tiba-tiba Faisal ajak jogging. So Arnis pun ada ide nak pergi sinilah. Sebab hari itu Arnis lalu kata Mani ramai orang yang tengah beriadah. Jadi rasa macam nak keluar juga. Cantik ya bunga ya? Duduk di Malaysia nih, bila kita pergi mana-mana, apalagi lagi kalau taman-taman macam nih, tak ada tukang parking kurang. Kalau di Indonesia, kita pergi ke taman kecil ya, mesti ada tukang parking yang minta duit. Dan di sini tuh free. Teduh gila dekat sini karena tepi-tepi ini pokok besar.
jadi dekat sini tak panas. Dia betul-betul menikmati kalau cuaca teduh macam ni. Dia tuh akan cranky kalau di tempat yang panas. Ya sama lah, kita pun orang dewasa kan, tak selesa. Parking tuh ternyata sampai bulatan ke sana, round bot di sana. Kita nak lepak dekat padang nih. Ada banyak orang tengah main bola dengan bubble. Layang-layang juga so begizian. Tengok lah. Si budak nih nak dukung je. Bebel je banyak tanya. Ya cari bunga ya. Oloh-oloh joget. Cari bunga, cari bunga. Jadi kalau jumpa bunga macam ni, dia kena cium. Wanginya. Ini apa? Oh itu nggak mau. Yang lama tak mau, nah yang baru. Nah, nah. Ini sayang. Dia tuh suka bunga korang. Yeay, dapat bunga. Hahaha, happy. Mana airplane? Tunjuk mami airplane mana? Wow. Begitu ayah. Dia dapat bunga baru ayah. No 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 no. Ah no no. Lagi tu, lagi tu. Mana bubble ya bubble? Minta dengan orang. Dia tak bawa bubble, padahal di rumah ada. Cepat cepat dengan kakak tu main. Yeah. Kejar, mami kejar. Pura-pura jatuh. Nah kan kotor. Ih, ush, 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 ush. Sih bangun, bangun sayang. Nah, good boy. Nak pandai tak boleh jatuh-jatuh. Dah penat dari tadi dia lari-lari. Kena minum. Next time kena bawa bubble, bola, mainan ke apa. Cukup happy untuk petang kali ini. Sekarang pun dah makin petang. Pukul apa? 6:30 kot. Time to go back. Time to go back now. Gotong royong. Membawa stroller. Ya duduk lagi sayang. Duduk lagi nak. Nah minumnya. Wah, Ziad bawa bunga. Dah. No no no. Oke, okay, jom. Let's go. Let's go kita ke kereta. Naik. Oke. Okay. Kereta dah ada di depan mata. Haris pun berpeluh. Mungkin karena tadi dukung Ziad main dengan Ziad lari-lari. Dia mengantuk agaknya. Dia belum nap. Oke oke jalan lagi sekejap ke depan sana. Dia udah penat macam ni. Malaysia dah boleh dine in untuk 2 dos vaksin ya. Tapi Aris dan Faisal tak berani lagi dine in dekat kedai makan. Mungkin makan dekat luar pun sekarang Aris dah kurang dengan Faisal. Karena kita orang nak berjimat kononnya. Masak di dekat rumah. Bila boleh rentas negeri kita orang akan balik ke kampung Kedah. Itu je dulu. Kita nak balik dah. Sekarang kalau 7:30 tu masih siang. Langit belum gelap. So ini pun padahal udah pukul 7 tapi masih macam pukul 5. Ada budak yang nangis tuh, kena marah. Udah tahu nak maghrib masih juga nak main. Besok kan Ahad, boleh lagi pergi sini lagi ya Yahya? Iya. Yeah. Tak dengar cakap mami. Boleh aja mami tinggal ke sana. Nak main sorang-sorang ke sana? Hah? Nangis. Jejerit. Tengok tuh siapa yang nangis tuh di kamera tuh, siapa nangis? Hah? Tak malu ke?
Kalau nangis tuh tak handsome. Kita pulang dulu, rehat, makan, tidur. Besok kesini lagi petang. Besok kita bawa bola, bawa bubble, bawa apa? Bawa badminton ya. Besok kita prepare banyak-banyak ya. Oke? Okay? Salam dulu. Kiss mami. Minta maaf, hug. Jangan marah-marah, jangan nangis. Udah tidur, kita udah sampai rumah. Tadi masuk kereta aja, Cia terus tidur. Kebetulan malam ini Arnis tak masak karena udah banyak makanan. Daripada siang, jatuh. Masih ada sisa makanan lunch tadi, jadi tak payah masak. Arnis dengan Faisal tengah tengok movie Quiet Place. Kesempatan me time kita berdua kalau Cia tidur. Dan baru ada masa alam nih karena beberapa minggu yang lepas tuh Unify kita tuh problem dekat rumah. Satu minggu lebih kurang tak boleh on. Kita udah try 100 untuk ada orang datang ke rumah tapi payah gitu. Orang pun tau lah service Unify macam mana. Tiba-tiba dah lepas satu minggu lebih tuh Unify on balik dengan sendirinya. Jadi sekarang Unify dah okay, boleh tengok movie lagi. Pas tuh Arnis kenapa tak buat vlog selama satu minggu lebih nih? First tengok mood swing Arnis. Kalau Arnis tengah happy, tengah okay lah ya macam ni, Arnis akan buat. Pas tuh Arnis pun tengah kemas-kemaskan barang dekat rumah. Karena Faisal cakap apartmen tuh mungkin tahun ini nak siap. Arnis selama ni lebih aktif di IG korang, lebih selesa sembang dekat IG. Korang selalu nampak kayak Arnis selalu pakai baju ni. Arnis suka gila dengan baju ni karena baju ni sejuk. Bahan dia tu macam viscose. Di Malaysia ni kan cuaca dia panas, jadi memang sesuai sangat kalau kita pakai baju bahan daripada viscose. That's why Arnis tu sering pakai baju ni karena sedap gila, sejuk. Lagi-lagi kalau kita pergi ke taman macam tadi kan panas. Tiana tadi cakapkan Faisal tengah exercise kat rumah. Dua hari exercise, satu hari ponteng. Satu hari exercise, dua hari ponteng macam tu lah. Tapi dia tu confident, perasaan yang dia tu dah turun 5 kg korang. Macam tadi dia berjaya satu pusingan di Tasik tu. Dia cakap feeling kurus katanya. Tapi Arnis tak kisah kalau Faisal gemuk sampai 100 kg pun. Dulu masa muda-muda lah. Ya nama pun tak mature lagi kan. Impian tuh nak suami, nak lelaki yang sispek lah, tinggi, besar, handsome. Ya ala-ala Remy Ishak atau si Zul Arifin lah ya. Atau Ronaldo macam tuh. Tapi bila kita dah berkahwin nih, fisik tuh nomor sekian lah. Sekarang baru terasa, oh ada suami gemuk tuh ternyata best juga korang. Tak seburuk yang kita bayangkan. Dulu kan, ih apa sih lelaki gemuk macam tuh kan. Muda-muda lah. Tapi setelah kawin ini best juga dapat lelaki gemuk nih. Kalau peluk tuh kan sedap. Semua badan Faisal tuh anjal korang. Jadi setiap hari Arnis tuh akan dengan hidung dia yang besar kan. Arnis suka. Kalau udah sayang macam tuh kan. Dia tuh daripada XS sebelum kawin. Sekarang dia tuh triple L. Tapi kalau part makan, Faisal ini memang sikit. Bukannya banyak segunung macam kuli gitu. Cuman mungkin terlalu banyak minum gula ya. Daripada kopi. Maksudnya jenis yang suka makan snack-snack. Cake-cake macam tuh dia suka. Fast food dia tuh suka gila kan. Mungkin itu yang jadi punca. Dan lagi satu dia tuh tak pernah exercise. Balik kerja mungkin dia ada penat, jadi makan tidur ke rumah pun. Kalau berat Arnis tuh 43. Ayah sangat nak naik berat meskipun Arnis banyak makan. Memang genetik kok. Kalau Faisal besar sangat pun tak padan dengan Arnis yang kecil. Faisal cakap, "Ai ni tak mau terlalu gemuk sebab kesian lah dekat bini kan. Bini kecil je." Faisal lahir tuh udah 4 poin berapa? 2. 4.2 tuh, kesian emak lahirkan dia. Betulnya kalau Arnis rajin nih, setiap hari Arnis rasa nak buat vlog persembang, pompang, tentang apa aja. Karena banyak juga kejadian atau isu-isu dalam rumah nih gitu orang kalau Arnis nak share. Tapi disebabkan karena mood Arnis nih swing up and down tuh cepat gila, mood swing Arnis nih berubah. Jadi, aduh bila time down tuh tengok phone atau nak buat story dekat IG pun Arnis tuh malas, tak ada mood nak buat apa-apa. Arnis mandi dulu, pas tuh tengok movie. Nak makan sekejap, ada chicken chop semalam, Arnis panaskan. Kita udah habis makan, so nak lanjut tengok movie. Kita lanjut tengok movie, thank you yang udah tengok vlog. Ini korang, bye-bye. Dari dalam selimut.